Hai people smart, selamat datang di channel Mr. Lazy. YouTube pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Mendengar kata YouTube, mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah layanan penyedia video yang berisi jutaan video yang keren dan menarik. Di balik jutaan video yang ada di YouTube, pastinya ada kreator video atau yang biasa kita sebut sebagai YouTubers. Tentunya, para YouTubers ini mendapatkan gaji dari YouTube. Gaji mereka bervariasi, ada yang kecil, ada juga yang sangat besar. Nah, di video kali ini, channel Mr. Lazy akan membahas tentang 5 YouTubers dengan gaji terbesar di Indonesia. Tapi di daftar ini, channel Mr. Lazy hanya membahas YouTuber perorangan, bukan YouTubers company seperti calon sarjana, desain internet, dan lain-lain. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk mengklik like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan terus membagikan video menarik setiap harinya. Sai Halilintar. Sai Halilintar adalah anak dari kesebelasan Gen Halilintar. Dengan umurnya yang sekarang masih 18 tahun, Sai adalah YouTuber termuda yang masuk nominasi ini. Sai memulai karir pertamanya di YouTube pada tahun 2016. Pada saat video ini dibuat, channel Sai Halilintar telah memiliki 297 video, 9,78 juta subscriber, dan telah ditonton lebih dari 827 juta kali. Dengan viewer sebanyak ini, channel Sai Halilintar mendapatkan penghasilan berkisar 61.000 sampai 982.000 US dollar. Atau bila dirupiahkan dengan kurs 1 dolar sama dengan 14.000, totalnya sekitar 854 juta sampai 1,7 miliar rupiah per tahun. Richies Official. Richies Official atau yang biasa dikenal sebagai Ria Richies adalah channel terbesar nomor 2 di Indonesia yang memiliki subscriber sebanyak 19,4 juta. Dengan subscriber sebanyak itu, channel ini hanya masuk peringkat 4 di bidang pendapatan. Channel ini mulai dibangun pada tahun 2016. Channel Richies Official telah memiliki 839 video dan telah ditonton lebih dari 2,5 miliar kali. Dengan estimasi tersebut, channel ini mendapatkan gaji berkisar 110.000 sampai 1,8 juta US dollar atau sekitar 1,5 miliar sampai 25,2 miliar rupiah per tahun. Baim Paula. Baim Paula atau yang biasa kita kenal sebagai Bapau adalah channel YouTube milik selebriti Indonesia, yakni Baim Bong dan Paula Verhoeven. Channel Baim Paula termasuk channel YouTube dengan perkembangan yang sangat pesat. Channel ini pertama mengupload video pada 28 Agustus 2018. Dengan kurun waktu sekitar 18 bulan, channel ini telah memiliki 488 video, 9,82 juta subscriber, dan telah ditonton lebih dari 1,2 miliar kali. Dengan estimasi ini, channel Baim Paula mendapatkan gaji sekitar 291.000 sampai 4,7 juta US dollar atau bila dirupiahkan sekitar 4 miliar sampai 6,8 miliar rupiah per tahun. Atta Halilintar. Siapa yang tak kenal dengan YouTuber satu ini? YouTuber nomor 1 se-Indonesia sekaligus nomor 1 se-Asia Tenggara. Atta Halilintar adalah anak pertama dari kesebelasan Gen Halilintar. Dengan perjalanan hidup yang panjang, mulai dari berjualan di terminal, jualan mobil bekas, sampai sekarang ia sukses dan kaya raya. Atta Halilintar mulai berkarya di YouTube pada tahun 2016. Channel ini telah memiliki 754 video, 21,6 juta subscriber, dan telah ditonton lebih dari 2,1 miliar kali. Channel ini mendapatkan gaji per tahun sekitar 298.000 sampai 4,8 juta US dollar atau bila dirupiahkan sekitar 4,1 miliar sampai 67,2 miliar rupiah per tahun. Trans Entertainment.
Rans Entertainment adalah channel YouTube yang juga dimiliki oleh selebriti Indonesia, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebelum jadi YouTubers, dua orang ini memang sudah sukses dan terkenal di Indonesia. Channel YouTube Rans Entertainment pertama berkarir di dunia YouTube pada tahun 2015. Pada saat video ini dibuat, channel YouTube Rans Entertainment telah mengupload video sebanyak 1089 dan memiliki 12,8 juta subscriber. Dengan video sebanyak itu, channel ini telah ditonton lebih dari 2,2 miliar kali. Penghasilan bulanan channel ini bergeser 438.000 sampai 7 juta US dollar atau sekitar 6,1 miliar sampai 98 miliar rupiah per bulan. Data ini hanyalah estimasi pendapatan yang didapatkan dari AdSense. Ini belum termasuk penghasilan dari endorse, bisnis, dan lain-lain ya guys. Nah itu dia 5 YouTubers dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Kalau admin boleh tahu siapa YouTuber favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.